Shalom bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi sahabat firman Tuhan yang terkasih. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan juga para lansia. Kita senantiasa bersyukur karena Tuhan sangat baik dan karena hidup kita senantiasa ditopang oleh-Nya. Oleh sebab itu, dimanapun saudaraku berada yang menyaksikan renungan ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, renungan kepada kita pada hari ini tertulis dalam surat Roma pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Adapun topik daripada renungan kita pada hari ini ialah bertekunlah dalam kebenaran, jangan menghakimi. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, seorang penulis yang terkenal yang berasal dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy mengatakan demikian. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain. Tetapi, terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah diri sendiri. Inilah satu kenyataan yang sering terjadi. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, tuntutan akan kehidupan yang sempurna, suatu keadaan yang kompleks,
target yang tinggi sering sekali membuat seseorang bersikap kritis dan menghakimi. Bahkan karenanya orang bisa dan dapat sampai menghukum atau bersikap arogan terhadap yang lain. Menilai orang lain dengan ukuran-ukuran yang ketat, sementara menilai dirinya sendiri dia kendor. Ini sangat berbahaya sekali. Sebagai salah satu contoh, seseorang yang bebas di dalam berbicara terhadap orang lain, ia mau sampai menduduk, bahkan membuat orang lain sepertinya tidak lagi mempunyai harga diri. Nah, tetapi setelah orang yang dicurangi itu menuntut secara hukum, maka dengan gampang orang yang bersalah tadi mengatakan, "Sorry ya, itu hanya ucapan saya saja yang kasar. Sesungguhnya hati saya tidaklah kasar. Hati saya lembut." Dengan gampang mengatakan bahwa sebenarnya bukan demikian maksud saya. Dan hal-hal yang lain inilah yang membuat suatu pembelaan terhadap diri sendiri. Itulah satu kebiasaan di dalam kehidupan manusia. Jikalau orang yang lain bersalah, terus diungkit, terus diperpanjang, dan sulit untuk memaafkan. Tetapi bila dirinya sendiri yang salah, begitu gampang dia mengatakan agar kesalahannya itu dimaafkan. Benarkah demikian yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Ya, itu adalah suatu kondisi dan suatu bahaya yang sangat besar. Hal itu juga kita temukan pada zaman akhir sekarang ini, di mana semakin banyak orang yang terjebak di dalam menilai, orang yang terjebak di dalam menghakimi orang lain. Dia menjadi hakim terhadap sesamanya, ingin mengurus, ingin membereskan kesalahan orang lain, tetapi dia lupa membereskan kesalahan dirinya sendiri. Ini juga menjadi satu peringatan bagi kita sekalian, agar kehidupan kita bukan kehidupan yang saling menghakimi. Sebab itu adalah suatu kesalahan. Dan sebelum kita menghakimi, alangkah lebih baiknya kita lebih dahulu bercermin, melihat akan apa yang telah kita lakukan. Karena firman Tuhan juga berkata demikian. Janganlah kamu menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Di dalam Injil Matius pasal 7 dimulai dari ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau tahu? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Begitu gampang untuk melihat kesalahan orang lain. Begitu gampang untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Makanya dikatakan di dalam firman pada hari ini, jangan menghakimi. Kalau disebut jangan menghakimi, bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Karena itu kita anggap bagian daripada privasi mereka. Bukan berarti kita juga tidak boleh mengkritik akan kesalahan orang lain. Dan tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Atau mana yang baik dan mana yang jahat. Karena itu, kalau dilakukan, maka kita sudah masuk di dalam kategori menghakimi orang lain. Maka menghakimi, mencari-cari kesalahan, itu tidak sama dengan menegur. Kalau orang menegur, maka tujuannya adalah memperbaiki dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi, kalau orang yang menghakimi,
tujuannya adalah ingin menjatuhkan atau ingin mempermalukan orang lain. Hal inilah yang disampaikan kepada kita, agar kita tidak seperti orang Farisi, tidak seperti para ahli Taurat, atau kelompok orang-orang munafik, yang mana mereka dikatakan seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotor. Tampak luar kelihatan benar, tetapi tampak dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus mengecam hal seperti itu. Yesus menentang sikap yang suka mencela, yang fanatik, yang agresif terhadap kesalahan orang-orang lain. Tetapi dia mengabaikan, bahkan dia dapat memperingan akan kesalahan dirinya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali agar tidak jatuh kepada kesombongan. Agar tidak jatuh kepada sikap yang merasa lebih superioritas dari yang lain. Dan yang merasa diri lebih benar. Karena itulah yang terjadi di antara orang-orang Yahudi non-Kristen pada waktu itu, yang menganggap dirinya sempurna karena bisa melakukan hukum Taurat. Itu sebab Paulus mengatakan, semua orang tanpa hukum Taurat akan binasa. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh Taurat. Secara spesifik, Paulus hendak mengatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sekali lagi, kata dibenarkan artinya Taurat itu menjadi alat melihat segala pelanggaran-pelanggaran, melihat segala dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia. Tetapi karena itulah kita menjadi mendapatkan yang disebut dibenarkan karena anugerah Allah. Karena kita mengenal dosa itu, maka kita menjadi datang kepada Bapa di dalam Yesus Kristus memohon keselamatan. Oleh sebab itu, apakah yang menjadi pesan daripada renungan ini? Yang pertama dikatakan, pekalah terhadap kesalahan. Pekalah terhadap kesalahan kita. Terkadang kita tidak peka akan dosa kita. Tetapi kepada kesalahan, kepada dosa orang lain, kita begitu cepat. Seorang bapa gereja yang bernama Johannes Calvin mengatakan, orang kudus bukanlah orang yang tidak dapat berbuat dosa lagi. Tetapi orang kudus adalah orang yang makin peka terhadap dosa, bahkan dosa kecil. Kepada kita diajak pada saat ini, biarlah kita tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi lihatlah kesalahan, kekurangan yang ada pada kita. Supaya kita tidak jatuh kepada ego kesombongan yang dikatakan. Yang kedua adalah jangan menghakimi. Mengapa dikatakan jangan menghakimi? Karena memang kita sering tidak mengetahui persoalan itu secara benar. Dan sering sekali kita salah di dalam menempatkan diri. Sering mengatakan salah terhadap orang lain tanpa mau tahu apa alasan dan penyebab daripada kesalahan itu. Seandainya kita tahu secara benar dan secara sungguh apa penyebab daripada kesalahan itu, pastilah kita tidak begitu mudah menilai orang lain secara negatif. Dan kita juga sering menilai dengan tidak jujur, mencari-cari kesalahan. Akibatnya, kita terlalu kritis akan kesalahan-kesalahan yang kecil. Maka di dalam hal itu Yesus mengatakan seperti yang kita dengarkan tadi, keluarkanlah balok yang ada dari
sehingga kita dapat melihat segala sesuatu. Itu yang maksud. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa penghakiman itu adalah milik Allah. Hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan. Sekali lagi, hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman, sebab Dialah yang Maha. Dialah yang Maha. Dialah yang Allah mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, ukuran kebenaran itu bukan berdasarkan takaran manusia. Ukuran penghakiman itu bukan berdasarkan logika dan pikiran manusia. Sebab manusia sering tidak fair dalam menentukan kesalahan itu. Tetapi dikatakan Allah tidak memandang bulu. Allah akan membalas setiap orang dengan perbuatannya. Di mana dikatakan hidup kekal bagi mereka yang tekun di dalam berbuat baik. Dan murka bagi mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran. Dan yang melakukan kelali. Oleh sebab itu, jikalau kita mengambil tempat Allah, di mana kita menjadi menghakimi orang lain, itu adalah satu kesalahan. Dan dikatakan Allah akan menuntut pertanggungjawabannya dari kita dengan standar yang kita pakai. Oleh sebab itu, kita yang telah menerima anugerah Allah, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima yang baik daripadanya. Menerima yang kekal daripada Tuhan, yaitu keselamatan yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam rancangan Allah dengan memberikan hati, memberikan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang baik. Jauh lebih baik kita memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang kita daripada kita menimbang-nimbang, menghakimi, dan juga menilai orang lain di dalam kesalahan. Selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku terkasih, dimanapun berada yang menyaksikan renungan ini, biarlah hidup kita dimenangkan di dalam kebenaran. Jangan menang terhadap sesama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Pada pagi hari yang indah ini, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami, menghadirkan berkat dan pertolongan. Satu hari telah kami lalui, dan kini kami telah memasuki hari yang baru. Saatnya kami bersyukur karena saatnya kami kembali melakukan aktivitas kami di dalam. Maka ajarlah kami agar senantiasa berada di dalam kebenaran, sebagaimana yang telah Engkau sampaikan lewat firman-Mu pada hari. Agar kami tidak menghakimi orang-orang yang ada di sekitar, tetapi melihat akan diri kami sendiri. Dan bila mana kami menemukan ada orang-orang yang bersalah terhadap kami, biarlah kami membawa mereka di dalam doa, agar mereka beroleh kehidupan yang baru, perubahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bimbing dan jagailah kami di dalam segala dan setiap waktu. Seluruh saudara-saudara kami, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga para lansia, dimanapun berada, yang tekun dan senantiasa rindu di dalam firman-Mu pada hari ini, biarlah mereka juga Engkau berkati, Engkau topang, dan Engkau kuatkan. Yang di dalam keragu-raguan, biarlah Tuhan yang memberikan keteguhan kepada mereka. Yang di dalam menghadapi pergumulan oleh karena sakit penyakit, oleh karena COVID, Tuhan kuatkan mereka dan hiburkanlah mereka. Yang sedang di dalam masa-masa sulit, ya Allah, segala sesuatu yang mereka hadapi, kini hamba-Mu datang berdoa kepada-Mu. Kasihanilah mereka.
hadirlah Engkau di dalam kehidupan mereka, mengangkat mereka dari segala kondisi beban berat ini, dan menghantarkan mereka kepada satu pengharapan akan kehidupan kekal, akan suatu kemenangan yang tersedia di dalam Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, maka kami serahkan pikiran, pekerjaan, dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Engkaulah yang senantiasa tinggal di dalam diri kami melalui tuntunan Kristus. Berpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat memulai aktivitas kita masing-masing. Tetap semangat dan senantiasa hidup berpengharapan di dalam Tuhan, sebab Ia sungguh baik kepada kita. Jangan lupa senantiasa untuk menjaga kesehatan kita dan memakai masker. Tuhan memberkati kita sekalian.